Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dari Zenik TV. Kali ini saya akan memasak tuna, ikan tuna asap ini. Saya punya satu besar ya teman-teman. Ini nanti kita suwir-suwir. Adapun bumbunya adalah bawang merah. Saya mempunyai bawang merah sekitar 15 siung, lombok rawit sekitar 8, tomat saya pakai 3 ya teman-teman. Adapun bumbunya kaldu, garam dan gula masing-masing setengah sendok teh. Lombok besar nanti kita hancurkan ya. Pertama-tama saya akan membuka dulu. Ini saya sisihkan lebih dahulu. Ini saya potong, saya suwir-suwir ya teman-teman ya. Akan kita suwir lebih dahulu. Seperti ini ya teman-teman ya. Kita suwir. Jadi biasanya bandeng yang diasap ya teman-teman, ini ikan tuna yang diasap. Kita suwir. Seperti ini. Bambunya kita copot dulu teman-teman. Untuk bakarnya memang harus ada bambu ya. Nah, ini bambunya ada 2, kita copot dulu. Seperti ini teman-teman ya. Udah cukup, kita masak separuh saja teman-teman ya. Tuna asap yang sudah kita suwir-suwir seperti ini teman-teman. Seperti ini. Sudah selesai, kita sisihkan ya. Selanjutnya saya potong terlebih dahulu tomat. Saya potong kecil-kecil. Ya. Setelah itu, lombok rawit saya potong kecil. Kita sisihkan. Selanjutnya bawang merah kita rajang halus, kita rajang tipis ya teman-teman.
kita rajang halus. Untuk lombok merahnya nanti kita rajang 2 biji. Ini sudah saya ulek ya, teman-teman. Ini kita rajang, kita bulat aja. Selanjutnya, kita taruh kompor, kita hidupkan ya, kita taruh wajan maksudnya. Ini saya tuangkan minyak buat menggoreng ikan tuna yang di asap tadi ya. Setelah panas, kita goreng ikan asap tadi. Kita tambahkan ya. Ikan cukup kita goreng sebentar saja, kita angkat. Matikan kompor. Kita goreng bawang merah bekas minyak yang tadi ya, kita hidupkan kompor. Setelah bawang merah wangi, kita masukkan lombok yang dirajang. Kita goreng kita masukkan tomat. Kita masukkan gula, garam, dan kaldu. Selanjutnya, lombok yang sudah kita ulek,
Kita koreksi rasa ya. Enak. Selanjutnya ikan asap kita masukkan. Ini saya ambil dulu durinya ya, kebetulan ada durinya sedikit. Saya masukkan. Masakan kita udah hampir matang. Bagi teman-teman semua, jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya ya, share serta like. Terima kasih. Dan teman-teman semua wajib mencobanya ya. Ini masakan yang enak banget buat buka puasa maupun sahur. Menu sederhana ini cukup menghabiskan nasi banyak ya. Saya matikan kompor. Tara, menu tuna asap kita udah jadi. Kalian wajib mencobanya teman-teman ya. Ini enak banget. Terima kasih teman-teman sudah mengikutinya sejak awal hingga akhir. Jangan lupa mencobanya ya teman-teman. Ini menu yang enak banget ya. Ini menu sederhana, bisa menghabiskan nasi banyak ya. Terima kasih teman-teman ya, semoga kalian semua teman-teman mengikuti video kami, video rumahan, masakan harian rumahan dan menu kegiatan Zenik TV lainnya. Baik, saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.